Ya, saya Presiden Direktur PT Bagiala dan Yayasan Sumatua ingin menjelaskan tentang sungai ini adalah berasal dari airport Bintungan 1, Bintungan 2, Bintungan 3 sampai Gorong-Gorong. Kita tahu kalau daerah Gorong-Gorong itu paling terbesar maradia yang cukup banyak di sini. Nah, masyarakat Timika itu terkenal dengan namanya maradia dan pasti kena sakit maradia. Nah, maradia ini ada di kawasan Timika. Salah satu kawasan yang tinggal di Timika ini berkembang biak terbesar di Kabupaten Timika adalah daerah Gorong-Gorong. Kita perlu antisipasi, perlu kerjasama untuk pembersihan di mana lahan-lahan tidurnya nyamuk berkembang biak ini bersih, nyaman, sehingga kita perantas Kabupaten Timika dengan maradia. Untuk itu, lihat semuanya, kita akan lurus, proyek ini akan lurus sampai ke Gorong-Gorong, sampai ke bawah, akan bersih semuanya untuk memberantas maradia Kabupaten Timika. Demikian.